buat baju berserta celananya dari kertas origami. Seperti ini bentuknya. Mari langsung saja kita membuatnya ya. Pertama-tama kita siapkan kertas origami. Kita lipat jadi dua. Kita buka. Kita lipat ke tengah. Kita lipat lagi. Lakukan hal yang sama. Kita buka. Kita balik. Kita lipat jadi dua. Kita lipat ke tengah. Kita lipat di garis ketiga ya, 1, 2, 3. Kita lipat seperti ini. Kita balikan di garis pertama seperti ini. Lakukan hal yang sama, 1, 2, 3. Kita lipat ke dalam. Lalu kita buka. Oke. Seperti ini. Kita lipat. Seperti ini ya. Kita lipat ke atas lagi. Hasilnya seperti ini. Oke, kita balik di bagian yang atas ini. Kita lipat ke bawah. Seperti ini. Kita buka. Kita masukkan ke dalam ya. Oke, seperti ini. Kita lakukan yang di bawah ya, sama. Kita lipat. Lalu kita buka. Kita lipat ke dalam. Seperti ini. Kita lipat setengahnya. Seperti ini. Kita buka. Kita masukkan ke dalam. Seperti ini. Kita lipat. Seperti ini. Kita lipat lagi. Kita lipat lalu kita buka.
Kita buka bagian lehernya sedikit. Oke, inilah hasilnya. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa pula share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih.